Guys, selamat sore menjelang malam. Ini saya kakek muda menolak tua. Nah, saya kenalkan rusa, rusa asli rusa Indonesia. Ini rusa sambar. Beda dengan rusa tutul. Postur lebih gede, warna gelap, agak kehitam-hitaman. Beda sedikit beda dengan rusa timur. Kalau rusa timur agak coklat, kalau ini agak kehitam-hitaman. Sah? Yup. Nah, ini si jantan, tanduknya sudah mulai panjang. Sa. Sa. Yo. Sini. Krucil. Cil. Sini 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 sini. Cil. Tuh, anakan calon jantan juga. Bukan calon jantan, dia udah positif jantan, tapi calon pejantan tangguh. Nah, dia pejantan liar atau bisa dibilang laki-laki liar, seperti kipernya juga. Nah, dia ada hobi suka makan pisang, duwe kekareman makan pisang. Nah, supaya dia tidak marah, tidak apa ya, dia itu tidak stres atau apa, turuti kesenangan dia. Seperti sampean, kalau yangi itu suka marah-marah atau apa, ya turutin kesukaan yangi biar tidak marah. Sah? Nah, nih dia kalau makan pisang seneng banget. Pisang untuk berebut nih. Yo, yo. Ho. Enggak sabaran. Yo. Ini yang kecil. Sah. Yo. Ini dulunya liar banget. Kalau ada orang dia langsung ngumpet, enggak mau keluar. Kalaupun dia bukan di kandang, maunya lari sejauh mungkin. Tapi karena sudah kenal, sudah terbiasa, akhirnya sekarang dia bisa jinak, nurut dengan saya. Tapi kalau ada orang baru, dia juga langsung ngumpet. Dia merasa terganggu, apa ya, merasa terancam, merasa was-was itu ada. Karena namanya juga binatang liar atau binatang hutan. Sa, halo, Rusa, sayang, hei, Sa. Sini 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 sini. Yo. Kita foto bareng cekrek ngono lho. Sa. Nah, kalau Anda ingin melihat rusa ini secara langsung, Anda bisa datang ke Saloka Timpak, lokasi di Tuntang. Desa Lopait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Jenengan juga bisa main ke beberapa wahana, puluhan wahana dan wahana-wahana yang bagus, modern. Harga murah terjangkau loh. Apalagi sampean datang bersama Yangi, pastinya asik banget. Yang jelas nanti pingin lihat orang yang plonga-plongo kepingin, ya saya kalau lihat ada orang asik-asik berduaan dengan Yangi itu, yang ada kepingin ngono loh, tapi mau protes yo. Protes dengan siapa? Ya asik, oke. Okay. Besok bisa jumpa lagi dengan saya di kandang satunya. Di kandang satunya banyak unggas di situ. Ada burung makau, ada burung kakak tua, dan tentunya ada kakek muda menolak tua, yaitu saya sendiri. Tapi kalau kok masih ragu, seperti apa toh kakek muda itu? Datang aja ke Saloka. Jangan lupa ya, guys. Kita bisa jadi satu keluarga tanpa kakak. Seduluran selawasewi ora ono rugine. Berbagi kebahagiaan bisa dengan cara saling menyapa. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di akun YouTube saya, Jumar Ayam. Ini awal perjumpaan kita. Mudah-mudahan awal perjumpaan kita juga ada sedikit kenangan dan akan selalu dikenang. Matur nuwun. Dah. Sip. Oke. Okay.